Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Ini kita update kolam ras di bilik ikan koi. Nah, ini banyak anakan lagi. Ini sisa yang saya tadi bilang di kolam bioblok ya. Ini hasil sortirannya ikan koi yang selain jenis sisik naga atau ragoke, saya masukin di sini. Ini untuk ikan nila yang katanya nila kekar, tapi kayaknya nila KW. Tapi nggak apa-apalah, kita pelihara aja sampai gede. Walaupun ya hitungannya kita rugi pelet akhirnya. Ini untuk anakan ikan nila dari hasil indukan kita sendiri. Enak ya kalau ikannya lakap makan kayak gini nih, dibandingin yang di bioblok. Kalau yang bioblok kan kita nggak bisa ngeliat ikannya. Kalau di ras kan airnya bening ya, jernih. Jadi kita bisa lihat ikannya. Tuh. Ini katanya ikan nila kekar semua ini. Tapi nggak tahu udah masuk 2 bulan kayaknya, 2 bulan lebih ya. Kalau nila kekar kan hitungannya 3 bulan itu udah bisa dipanen dengan size kilo 456. Kalau ini mah masih sekilo 20 kayaknya, jauh. Untuk lebar kolam ini 3 ya, 3 kali 2. 3 kali 1,5. Ketinggian airnya 80 cm. Untuk pakan ini PF 1000 min 1. Nah, rasa nila. Nah. Ya demikian buat update di sistem ras. Sampai bertemu lagi di update selanjutnya.